Nikah. Laki dia umur apa? 32 tahun. Mutah lah ni. Seratus empat tahun tu orang masuk minyak lagi. Kalau sebelum lepas pada tu 75 tahun. Tahu tak? Tok lelaki 45. 75 dah kita baru berapa? Tok lelaki kita jahat sangat, isak dadah dera kita. Kita baru 38, baru 45. Minta basuh ha? Mana tahu boleh jodoh lain pula. Berlambak lagi boleh. Nak berapa lori? Nah, doa pada Allah, ya Allah, itu aku kurniakanlah aku tok lelaki yang muda daripada aku. Aku 45 dah, kalau boleh 14 aku nak. Payah apa ni ha, kalau kita ambo, kalau cerai payah dah kita anak kita. Tolek orang Terengganu. Jodoh berlambak-lambak lagi. Ambo dah isak dadah gitu. Kita kena kerja. Teruk kita. Tak usah putus asa. Bukan kita saja main-main ni jahat. Minta basah. Senang hati kita. Sayang. Dah sayang, mampumu ada mu sayang ah. Bila susah ngadu kat orang, orang suruh minta basah sambung. Sayang dia kok. Jadi akhir sekali barulah kita boleh ikhtiar suruh basah. Suruh cerai berat. Kalau hak mula-mula tak boleh. Kena nasihat, kena tunjuk ajar, kena suruh orang yang dia malu, nasihat ke dia, macam-macam ikhtiar, semayang hajat, jumpa sendiri, habis ikhtiar dah, baru suruh cerai. Setengah ibu bapa, bukan kis besar, kis maknanya dia tak suka ke menantu dia, tak berapa senang. Menantu lain senang belaka, dia suruh anak dia cerai, pisah. Dia panggil anak puan dia balik, aduk mah, biar dia, tak sogi mah dia. Dia nak suruh balah. Lagi laki muda jangan wi. Dia tak mari ni sini. Pasal apa? Kicik. Laki ni bakal motosikal. Natu lain kereta belaka. Ada juga mok gitu. Oh tu mok podong memang ni. Faham? Dia nak buat benda ke kereta tak tahu. Betul lah kereta kemudahan. Kita nak baik. Kalau menatu duduk atas gerai tunggu orang mandi apa semua, tok tua menatu baca Quran apa semua, tolong jadi semimang semayang-mayang, jadi syekh tahlil, tu baru menatu. Menatu tok tua mati, menatu jadi imam semayang-mayang, menatu ngaji Quran daripada malam pak cerah, biar pakai basikal pun, tu baru menatu. Menatu tak semayang, tok tua mati tak sembang tanah, tu atu. Tapi waktu kita nak ada gostang kereta kek minta anak, oh lekek mak. Nak macam ni. Cuma mari orang telefon dulu nak mari tengok anak makcik ni petang ni dah lepas asar. Mari lah. Macam ni lagi. Berdua rapat ni muka nak hitam. Macam ni. Oh tengok lah. Kawan tu sewa je kedal dah macam ni. 15 riyal sejam, ni sewa 2 jam. 30 ya. Payah apa? Apa nak tanya dia kerja apa ke, duduk mana, ngaji mana, semayang ke tidak, tak risik dia, pakai setuju lah. Dah berani makcik, pakai jadi ya. Pakai jadi, masjid punya pasal. Nak, kereta punya pasal, bodoh. Anak kita kan tu? Bukan selipar. Nak biar orang pakai ngata rawa. Anak kita kan? Kecek, kaki kita ikat. Perut lagi, bedong lagi. Lama bedong, lama minyak lagi. Takut kembung perut. Nyamuk sekor tak boleh ketik. Belakan anak. Ayung buah macam nak mati kita ayung. Besarnya wing kata. Lambat orang lagi minta wing lalu. Bapak zolim, bapak judi, kaki enam buah ekor. Set ke daruh haruk, set tak semayang. Bapak pakai gelang tangan rata tekak. Beri juga. Tak reti bahasa punya mok. Selipar tak apa kalau nak pinjam guna-guna pun anak kita kan. Amanah Allah. Kira Allah tanya pak. Dan guna yang mu nikah dengan menatu ni tak semayang. Guna yang mu kahwinkan dengan menatu yang maknanya tak kenal Tuhan. Tak tahu surah masjid. Kita jawab ni. Anak kita maha pada barang kemah kita ni. Dalam ni ikut orang nak ambil anak. Cicing kita beli 150 belah kotang. Tak ada mata pun. Orang panggil belah kotang. Kita nak naik tahu rumah, taruh dalam robot ke taruh atas tangga kat selipar?
Tarulah rumah tak? Dalam rumah tu pakai lepong ngata tengah rumah ke bola bilik? Dalam bilik tak? Walaupun 150. Dalam bilik tu pakai lepong bawah katil ke bola gerbok? Bola gerbok. Mondek cepat. Dah anak mu? Bapak jatah mari ambil. Peng peng. Mari ambil. Tak kena tu. Lagi patah mak. Jalan molek dia awang dia. Jangan bawa laju-laju. Takut rebuh anak kecil. Pada bapak. Nah, nikah dah dengan anakmu yang beri muih tubik. Nikah lagi. Nah, dah. Tak sangat pesan jangan bawa laju. Nampak? Anak beruk kita pergi ambil. Ini cerkoh peti kita bercelobek. Nah, ni mak apa bodoh pada beruk. Cikgu tengok anak beruk. Pergi ambil. Beruk-beruk. Pinjam setelah anak. Anak dukung. Pergi ambil. Ni tangan-tari yang tak sekok ni. Nah, tak? Kejol rosak patah kita tembok. Dah. Beruk keti pasir. Kau nak mari ambil. Ni anak kita pagi. Rezek mari ambil. Tang. Beng pasir mari atur. Lakunya. Nak. Gendong tak kenung. Gendong tak kenung. Gendong tak kenung. Balik tukar baju. Tung. Orang lelaki ni pulak mari ambil. Ada kita boleh ni? Ada. Belanda kot na. Nah. Ada. Dan mak ayah dia bodoh pada beruk. Kedok tu. Anak ayah dah. Nu lima naikah. Cik ambil naikah. Gitu ibu kembang bulu. Catu atas dahi kita. Letuk, letuk, letuk. Lagi tak lepas. Tahu tak? Ada. Dan orang manusia bodoh pada mak ayah ni. Anak orang boleh wakil rata. Orang ni gahar. Orang ni cocok. Orang ni gosok. Orang ni pegang. Orang ni lambung. Orang ni macam-macam nak buat. Nak? Macam rojok hatih jadi. Mucicoh aku colek. Mucicoh aku colek. Nak? Ha. Soalan seterusnya semayang jemaah dengan kekasih. Wallahu'alam. Kita ada banyak soalan kat ni. Neh? Ha. Apakah aurat wanita sewaktu bersalin? Apakah apabila lepas bersalin masa dibuat biasanya pakaian yang ditetapkan sediakan hospital lengan pendek? Perlukah wanita tersebut memakai sarung lengan? Apakah aurat wanita dibuat muka dan tapak tangan saja boleh dilihat? Maknanya tetap perlu pakai stoken untuk tutup aurat. Baik. Satu hari seorang perempuan datang ke rumah Nabi. Kok dapur dia mari. Dia mari tu pakai baju kurung, pakai jubah tetapi tak pakai tudung. Nampak rambut. Nabi tegur dia, orang perempuan yang telah pun haid, mana baliklah. Tak patut berkeadaan seperti ini, melainkan boleh tunjuk pergelangan tangan dengan muka saja. Faham? Jadi dalam bab sakit ni, umpamanya kalau dalam bab saling, kalau nak beranak tu bab lain. Tapi lepas beranak dah, duduk dalam wad, kita kena pakai stoking. Banyak dia tengok, orang beranak tak jaga aurat. Sesah dah beranak, walaupun letih lagu mana pun, saruklah stoking. Nak, letaklah tudung atas kepala. Tak mau letak tudung pun, payah nak pakai, letak tuala atas kepala. Nampak? Mala yudraku kuluh, la yudraku kuluh. Kita dah nak buat serema, pasal dok rok hangat ni. Buat sepada yang mampu. Ni dok buat langsung, kekeng duduk situ, ikut orang mari tengok macam lawa sangat. Sangih muka-muka. Nak, dengan kaki-kaki dok selok habis, benda dok tahu ke hak. Sebab tu, masa kita sehat ni, kita jaga aurat kita. Masa kita sakit kek gi, Allah jaga aurat kita. Haa tu. Ni kaedah dia gitu. Patutnya masa sakit kita dok rok nak jaga dah dok. Boleh jaga juga. Sebab apa? Masa sehat ni kita jaga. Nampak tak? Kita amal masa sehat ni jaga aurat. Masa sakit kat gitu, Tuhan tutup aurat kita. Tu orang yang tua-tua, selok kain, selok puing belaka tu, zaman muda je lagi. Lepas tu, tua jadi gitu. Nak? Tua kan? Mocik tua dah, balik surah. Selok apa-apa nampak punggung selok. Takut mucu. Tu imam suluh dengan macam sikal kat belakang. Sebab apa jadi akak pada tinggi menua gitu, apa puing? Pasal zaman muda tak jaga aurat. Masa tua terselok habis. Nampak lagi? Ha, tu kata. Jadi, buat sekadar dapat. Pesan ke anak ke tolong pakai stoking ke mok ke apa ke. Nak, ha, umpamanya. Buatlah sekadar. Pakai lengan pendek. Masuk sarung lengan. Tak ada lah. Nak, siapa untuk saling. Nak pergi duduk hospital. Nah, hak jenis hak kurang belanja. Hak ada belanja, duduk buat suat sebilik seorang lah. Nak, ha, kalau teranung tu. Tak faham mana dia 500 ya, sehari. Nah. Sehari 500. Dah duduk 3 hari baru 1,500. Untuk laki kita bayar. Kan? Ambo sayang dia bukan duduk 13 minggu. Nah. Duduk ramai-ramai gitu dak kok cetong. Nah. Ni duk beli spoiler je 1,500. Beli range sport 2,500. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum membunyikan jari dengan cara membengkokkan jari hingga keluar bunyi?
Saya pernah terbaca terdengar yang perbuatan itu perbuatan syaitan. Tak tahulah betul atau tidak. Jawabnya, makruh kita membunyikan jari-jari kita di dalam semayang. Dalam semayang pula dah. Di dalam masjid ketika orang semayang. Hak ni makruh. Dia bukan perbuatan syaitan. Hadis itu hadis da'if. Nampak? Tapi tidak digalakkan. Kalau kita nak buat, kita nak senang jari. Jangan buat dalam masjid, jangan buat dalam surau. Tak, ha, jauh pada orang kita buat tak, tak, tak. Dia bukan patah jari. Dia gelembung udara tu, dia meletup dalam ni. Dia bunyi keletak. Terpih bunyi keletak. Dia udara. Pok, dia bunyi. Tapi dalam tu jadi kuat. Tak, tak bunyi. Repih pula. Duk main gitu galik. Nak? Ha. Bukan haram masuk neraka kita buat. Eh? Amalan itu tidak disukai. Deh? Ha, jangan buat dalam masjid. Sama dengan sembang kok. Sembang wah, wah, wah. Dalam masjid haram. Luar, tak haram pula. Nak? Bolehkah Al-Quran dipegang oleh anak kecil yang memang tak berwuduk? Biasanya semasa membaca Quran, anak saya sama-sama memegang Quran tersebut. Baik. Budak kecil boleh sentuh Quran. Tapi bukan bawa Quran. Walaupun dia belum memayis. Nampak? Tak ada wuduk. Kita ngaji, dia jamah-jamah-jamah gitu. Jangan jangan mahang dia, dia kecil ni. Umur 2 tahun, setahun setengah, 3 tahun. Tapi kalau bawa Quran, bawa gini. Ambil Quran, bawa. Mumayis, tak mumayis, tak boleh. Katakan tak mayis lagi. Baru 4 tahun nak ambil Quran, nak pergi main. Haram, kena tarik tangan dia, kena simpang Quran. Tapi anak kita yang telah mumayis, 6 tahun, 7 tahun, mumayis dah lah. Tak balik lagi, ambil Quran. Nak pergi ngaji, tak ada wuduk, daya larang. Nak main saja tak boleh. Faham? Ha. Setuh gini tak apa, setuh masa kita duduk mengaji tu. Neh? Ha. Yang tak bolehnya bawa. Dia baru 3 tahun, wi Quran, main Quran, tak boleh. Neh, ni jiriknya lepornya apa? Ha. Yang boleh tak ada wuduk, bawa Quran, budak yang telah memayis tak balik lagi. Kerana nak pergi ngaji, malah nak ambil wuduk, nak pergi ngaji. Kita pun lock dia, biar dia pergi ngaji ya. Tak ada wuduk pun dibenarkan budak-budak. Kita disunatkan puasa sunat Arafah. Soalan saya, bilakah kita sunatkan puasa sama ada sehari sebelum raya haji ataupun 2 hari sebelum raya haji? Ha, baik. Dia tanya puasa sunat Arafah. Sunat Arafah ni maksudnya sunat pada ketika orang haji duduk di Padang Arafah. Padang Arafah ni berapa Zulhijjah? 9 Zulhijjah. Faham? 9 Zulhijjah dipanggil hari wukuf. Wukuf di Arafah. Esokkan baru pergi Mekah. Nah, hari wukuf ni panggil hari Arafah. Kalau kalender Islam 9 Zulhijjah. Sehari sebelum raya. Nampak? Sehari sebelum raya. Hari ni puasa sunat, esok raya. Neh, esok hari hari Naha dipanggil hari raya. Neh. Jadi 9 Zulhijjah. Tengok kalender. Neh. Ha. Apa maksud muhrim dan mahram dan perbezaan antara keduanya? Kerana sekarang ini ramai orang bertukar muhrim dan mahram. Ha, dia tanya. Muhrim dengan mahram lain-lain. Muhrim orang yang niat haji atau umrah. Kita siapa kalau orang pergi Madinah dulu, orang pergi Madinah dulu. Ha, dia nak turun Mekah, siapa di Masjid B. Ali. Dia pun pakai baju.